aku Instagram, untuk mulai sekarang aku akan lebih aktif lagi di sosial media ya, seperti YouTube dan sosial media aku lainnya. Karena ini udah break final kuliah. Oke, pada video kali ini aku akan memberitahu kalian beberapa musik yang aku sarankan buat kalian harus kalian subscribe channelnya dan kalian nonton. Dan ini merupakan hasil dari karya anak aku sendiri. Salah satunya ada beberapa nanti ke depannya. Sebelumnya aku akan mengajak kalian menonton video ini dulu. Oke. Kalian pernah enggak temu video itu di sosial media kalian? Pasti setiap kalian buka beranda Instagram kalian, kalian follow akun-akun menyiarkan video gosip atau lain sebagainya, akan muncul video-video seperti itu. Kalian pernah enggak berpikir kenapa video itu muncul? Ya. Karena sila sekarang nih banyak netizen yang nge-like dan yang nge-share dan nge-re-upload video-video tersebut. Sehingga mereka tuh viral, terkenal. Coba kita bayangkan, di Aceh ada nggak orang-orang yang viral? Ada juga, tapi viralnya dalam hal baik aja kita ambil. Ini makanya kali ini aku kawal beberapa musik. Ini sebenarnya dari musik juga, musik lagunya lagi cantik. Kalau masalah Siti Badriah ya, Siti Badriah. Yang cuma dinyanyikan dia dan gaya dia sendiri. Tapi ini ada juga video klip Aceh yang original dibuat oleh orang Aceh. Sinematografinya bagus, liriknya wow keren. Habis itu video klipnya punya bagus-bagus sekali, tapi belum masuk trending. Oleh sebab itu, kita mari support karya anak Aceh. Oke, kali ini aku akan membahas cuma ada 4 channel yang aku pilih. Dan itu menurut aku luar biasa video-video musiknya. Oke, sebelumnya seperti biasa aku minta saran dan support dari kalian semua. Yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan klik subscribe di bawah. Karena subscribe itu gratis, nggak perlu berbayar. Kemudian nyalakan tombol lonceng. Nanti ketika saya akan buat video selanjutnya akan ada bantuan untuk kamu. Oke. Dan jangan lupa like dan kirim masukan dan kritik di kolom komentar di bawah. Oke. Let's check video number 1. Ini video yang pertama pilihan aku. Ini aku namanya udah. Si desimpang matang kali fresare muka raja mo putar putar ayam pahonda awai rencana. Oke. Kalian pernah dengar lagu itu? Tentu pernah dong. Itu lagu anak Aceh juga yang ditulis yang diciptakan oleh Tungku Muda Fajar Maulidi. Itu nama channel YouTube-nya, Tungku Muda Fajar Maulidi. Videonya udah ditonton beberapa ratusan ribu kali. Ada sampai 2000, ada yang sampai 13.000 videonya. Tapi sayang subscribernya masih kurang, masih 724 orang. Marilah kita support subscriber supaya musik-musik seperti ini terus maju. Ya, kita akan bahas masalah videonya. Videonya sangat bagus. Bagus sekali videonya. Karena aku suka. Suka pertama lirik lagunya. Lirik lagunya Islami. Walaupun Islami karena aku juga pernah merasakan gimana sih rasanya di santri ini ya. Karena setiap momen mau lebaran memang santri itu udah libur. Ini bagus sekali, pasti yang nontonnya anak pesantren semua. Karena walaupun nggak pesantren boleh nonton dong. Oke,
Kemudian di bagian sinematografi videonya keren. Kemudian di model video klipnya juga keren. Karena dia pakai anak-anak kecil tadi kan. Dan identik sekali pakai kereta, pakai kereta apa tuh namanya, kereta kecaman lah. Pokoknya bagus sekali video klipnya. Dan tempat yang diambilnya memang kayak daerah-daerah pesantren, kayak daerah pedalaman-pedalaman sedikit. Oke, ini yang pertama. Kita lihat video yang kedua selanjutnya. Dari siapa lagi? Pertama dari udah dari Tunku Fajar Maulidi. Sekarang yang nomor 2. Ini ya. Oke, yang kedua, pernah nggak dengar lagu itu? Lagu judulnya adalah Hana Mujudo, Hana Mujudo, yang dinyanyikan oleh Rial Doni. Oke, video klip ini dipublish di apa, di channel YouTube-nya Rial Doni. Ini lumayan banyak subscribernya, ada 8.000. Ini sudah satu album di YouTube-nya. Ada yang satu lagi, Darah Gampung, judul lagunya Uloraya. Tapi aku lebih suka yang tadi aku putarkan, yang judulnya Hana Mujudo. Karena di lirik video itu menceritakan kisah seorang pemuda yang jatuh cinta dengan seorang gadis juga, seorang gadis desa, sama-sama orang desa tentunya. Tapi mereka tidak sampai ke acara, ke sesi pernikahan, karena si gadis itu sudah dinazarkan oleh orang tuanya sejak dia dalam kandungan dengan seorang laki-laki lain. Jadi kisah cinta juga lebih bagus. Buat remaja-remaja, pemuda-pemuda, atau orang baru dewasa boleh nonton video ini. Nah, kita sekalian support mereka dengan nonton video mereka itu juga subscribe channel mereka. Bagus juga video klipnya, dari segi sinematografi keren. Kemudian para yang berperannya luar biasa. Kayak mengandung unsur good culture kita Aceh juga. Kayak pakaiannya juga sopan, yang digunakan tidak terlalu alay ya, tidak terlalu alay, dan ada unsur religinya di sini dan juga ada unsur budayanya, pokoknya keren. Oke, selanjutnya video yang ketiga. Oke, itu video dari Misbah Al-Zizi Setia. Oke, Misbah Al-Zizi. Misbah Al-Zizi, kayaknya kalau kita lihat dari posturnya ini masih baru-baru SMA atau pertama SMA. Ini Misbah Al-Zizi, musisi baru, pendatang juga di produksi musik Aceh. Tapi ini kayaknya, gue tahu, produksi musik ini di bawah naungannya Tunku Main. Soalnya videonya diupload di channel Palakli Production. Jadi kalau kita tahu Palakli, Palakli itu hashtag dari Tunku Main kalau nggak salah. Siapa nggak tahu? Siapa yang nggak tahu sama Tunku Main? Yaitu YouTuber Aceh yang sedang naik daun sekarang. Jadi typo nih. Oke, lumayan. Tapi dia juga punya channel YouTube pribadi, namanya Misbah Al-Zizi. Ya, ini channel YouTube pribadi Misbah Al-Zizi. Video ini dia upload di Palakli Production. Oke, buat kalian yang suka, aku suka video ini karena liriknya, vokalnya juga bagus. Vokalnya bagus, kemudian sinematografi videonya keren. Dan peran modelnya juga bagus di sini, masih remaja sudah kreatif. Oke. Kita ke video selanjutnya, yang video terakhir ya, yang nomor terakhir pilihan aku. Ini menurut aku loh, kalau kalian ada
komen silahkan komen di bawah. Ini drafting yang terakhir. Oke, itu yang nomor 4. Yang nomor 4 pasti Apache 13 official. Itu nama channel YouTube-nya. Subscribernya udah 21.000 lumayan banyak. Aku sudah subscribe-nya sejak 1 tahun yang lalu ketika mereka meluncurkan album pertama mereka. Sekarang udah ada album yang keduanya. Pokoknya untuk band yang satu ini aku suka sekali sama vokal siapa? Bang Nazar Syahalam sangat luar biasa karena khas ya, suaranya itu khas khas sekali. Kemudian penampilan mereka tampil di videonya keren, tapi kalau di video album pertama agak kaku sih, anggotanya agak kaku, tapi di video apa di album yang kedua tuh udah keren semuanya, keren sekali buat Bapak Paci. Dan keren sekali video yang sangat aku suka yang pertama itu anak muda yang nggak salah ya belajar kuliah, tapi yang album kedua aku suka yang aku putar barusan tadi, yang judulnya apa tadi, Mabuk Kopi. Pokoknya video ini lebih ke unsur-unsur masyarakat itu diangkat dalam sebuah lirik lagu yang kreatif juga. Ini videografinya luar biasa, editing videonya luar biasa. Oke guys, itulah beberapa musisi-musisi pendatang baru yang saya sukai saat ini. Dan insya Allah akan terus disukai dengan karya mereka. Oke, kalau kita mau menikmati karya mereka terus hingga sepesaan nanti, jangan lupa kita buat subscribe channel mereka itu keempat-empatnya. Ada Misbah Al-Zizi, Tunggu Fajar Muda, dan Apache, serta satu lagi siapa yang barusan, Real Doni. Kita jangan lupa subscribe video mereka. Biar mereka terus berkarya, dan kita selalu bisa menikmati musik-musik ciptaan dari anak dan negeri kita sendiri, yaitu Aceh Bersalam. Selanjutnya aku juga minta bantuan bersama kalian. Buat kalian yang mau support, tolong support lah aku di dengan cara subscribe channel YouTube ini dan like, comment, and share video ini agar aku lebih bersemangat lagi tentunya untuk membuat video-video. Buat kalian yang mau kasih kritik dan saran silahkan komentar di kolom di bawah ya. Oke, terima kasih. Salam anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.